toko yang hadir. Alhamdulillah hasil pertemuan kita dengan Pak Gubernur tadi. Yang pertama, terima kasih ya Pak Gubernur juga bisa berkomunikasi dengan kita tadi dengan kawan-kawan yang ada. Kemudian penggantian nama, ya ini persoalan adalah persoalan perizinan pengambilan alian aset. Tadi Pak Gubernur jelaskan ini. Tetapi bukan berarti nama itu tidak bisa diganti. Sehingga Pak Gubernur tadi menyarankan silakan proses itu. Pak Gubernur semangatnya adalah bagaimana aset ini bisa diambil provinsi. Itu semangat pertamanya. Yang tadi waktu mengatakan kami berterima kasih kehadirannya, bukan persoalannya. Persoalannya adalah kita minta pergantian nama dan Pak Gubernur setuju itu. Sehingga dimintalah saya untuk bersama-sama dengan masyarakat mengusulkan nama itu untuk kita bawa ke DPR diparipurnakan supaya tidak ada lagi yang proses nanti. Ya, jadi kalau dibawa di DPR untuk diparipurnakan kita bawa ke provinsi, kita kawal bersama-sama nanti persetujuannya kembali. Jadi bukan persoalan itu nama bisa diganti. Cuman semangatnya adalah Pak Gubernur kemarin karena ini juga sampai di DPR provinsi dan disetujui di sana, sehingga Pak Gubernur memakai nama itu. Jadi nah kita mau ganti nama dengan beberapa pertimbangan tadi. Pak Gubernur setuju, silakan saja dengan melalui prosedur dan penetapan DPR. Jadi saya pikir bukan berarti tidak boleh kita ganti nama. Jadi kita tadi mengatakan bahwa kita harapan kita nama itu melekat di hati orang di sini, sehingga ya, bukan berarti nama itu salah. Ya. Kita mau ada kearifan lokal yang kita butuhkan supaya ini menjadi apa penanda buat kita orang. Itu saja. Jadi beliau setuju, bukan berarti tidak boleh diganti. Cuman prosedurnya tetap harus melewati prosedur saya mengusul ke DPR. DPR nanti kita bawa ke provinsi. Ya. Kapan itu, Pak? Ya, ya kalau bisa. Ya. Harus secepatnya. Oh ya.